dah sampai pun di kota Kinabalu, Sabah. Jadi Mia sampai kat Sabah ni sebab nak tengok perlawanan antara Sabah dan juga Kelantan, di mana perlawanan itu akan menyaksikan Sabah akan menjulang kejuaraan Liga Premier 2019. Jadi detik inilah yang dinanti-nantikan oleh seluruh peminat-peminat bola sepak Sabah. Dan itu yang Mia ingin kongsikan kegembiraan buat anda semua pada malam esok di stadium. Jadi jom! Cak, okey pun sampai juga Mia di Stadium Lika Sabah. Baju pun dah tukar dah sebab excited nak tengok game malam ni di antara Sabah dan juga Kelantan. Sekali lagi kita nak ulang, malam ni kita bakal menyaksikan Sabah bakal jualan trofi Liga Premier 2019. Tapi kan tadi Mia jalan-jalan, Mia ada nampak seorang player Sabah ni. Rasa-rasa boleh kacau dia tak? Jom kita cuba kacau seorang player ni. Hello, okay, sekarang ni Mia bersama Azizan atau kawan-kawan dipanggil ni cakap tadi Wak. Okay, hai Wak. Rasa macam mana nampak ramai ni fans ni dah tunggu dah nak tengok you all main malam ni menentang Kelantan. Ada apa-apa nak cakap tak? Terima kasih semua fan yang datang hari ini. Walaupun hujan lebat kan, sanggup bagi kami sokongan untuk menentang Kelantan hari ini. Kami mau menang untuk meriahkan lagi kami punya acara angkat piala nanti lepas perlawanan. Nervous tak nak angkat piala? Nervous selama 23 tahun kan tak angkat. Betulah tu. Jauh tahu we all bawa trofi daripada KL tadi. Semata-mata nak bagi ni. Tak calar kan? Tak calar. Okey, kita jumpa nanti ya. Okey, thank you. Tengok game dulu. Bye-bye. Okey, bye. Okey, good luck. Okey, thank you.